hari ini di RW8 diadakan kerja bakti lingkungan. Kita seperti Anda lihat bahwa sekarang itu sedang ada pengambilan sampah dari selokan oleh warga setempat, yaitu di wilayah RT1. Dan sebelah kanan kami ini di samping bapak-bapaknya juga ibu-ibu menyiapkan kopi penganan kecil lah gitu ya, sebagai untuk menghilangkan haus gitu. Jadi artinya baik bapak-bapak atau ibu-ibu di sini kerjaannya kompak, bisa dilaksanakan secara bersamaan sama-sama. Jadi menunjukkan gotong royong dan kebersamaan sudah terbentuk di RW8. Ya, terima kasih. Inilah proses evakuasi pengangkutan sampah dari lingkungan ke truk. Di bawah pengawasan Bapak Sekda, warga berjibaku dan bersemangat membuang sampah. Thank you.